lagi dengan mancing kecil. Pemancing kecil istimewa ini memancing dengan umpan irisan tempe, saudara. Ini kalau sampean mancing di wilayah Solo, banyak pemancing menggunakan umpan tempe ini. Sambang. Ternyata kemambang terapung, saudara-saudara, harus dikasih, coba lihat dengan timbel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sidang jumat yang kami hormati, sebelum kita terapung berikut. Sabar menunggu. Dari tanggal 19 April terkumpul 42.670.131 rupiah ditambah infak Jumat tanggal 26 April terkumpul 170.000. Jadi kas masjid saat ini ada. Diulang, guys. Kasih timbel lagi. Timbelnya dari Batu. Ini timbel anak keset, hanya nyari di sekitarnya aja. Yelah, ya rapet kok malah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد. Dapat, saudara-saudara. Apa itu? Nila. Perhatikan sholat sebelum beliau wafat, menghembuskan nafasnya yang terakhir. Tidak ada kesempatan apapun seorang diperbolehkan meninggalkan sholat, sampai pun dalam keadaan yang paling gawat, seperti ketika bumi cemerlang, sholat tetap harus ditegakkan oleh setiap mukmin. Karena sholat mempunyai waktu tertentu bagi setiap mukmin, seperti yang lepas, saudara-saudara. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 13, Inna salata kanat ala mu'minina kitaban mawquta, yang artinya sesungguhnya orang-orang beriman mempunyai waktu-waktu yang telah ditentukan. Jamaah yang Subhanahu Ta'ala, terutama-utama saat farsu jika dikerjakan dalam berjamaah, sholat seorang dalam berjamaah terutamanya 27 kali dari sholat orang diri, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan, sholat lima waktu berjamaah termasuk salah satu sunnah Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Andai kata kalian sholat sendiri di rumah-rumah kalian, maka kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Andai kata kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan sesat. Adapun beberapa kisah yang diperlihatkan kepada Rasulullah SAW pada malam Isra dan Mi'raj dapat memberi pengaruh tersendiri di hati setiap muslim. Adapun kisahnya adalah sebagai berikut. Nabi SAW bersabda, maka aku berjalan dan tiba-tiba aku mendapatkan daging segar, tetapi tidak ada orang pun yang mendekatinya. Tiba-tiba ada daging yang telah membusuk. Anehnya banyak orang yang makan daging itu, sehingga orang-orang yang perut mereka strike, saudara-saudara. Jika ada seorang di antara mereka yang berdiri, maka ia terjatuh kembali dan ia berteriak, Ya Allah, janganlah engkau datangkan hari kiamat. Aku bertanya, siapakah mereka, wahai Jibril? Kata Rasulullah, dijawab Jibril, mereka adalah sebagian dari umatmu yang makan harta pada mereka. Tertangkap. Nila, sa epek-epek. Nabi SAW bertanya, atau
Rasulullah bertanya, siapakah mereka wahai Jibril? Dijawab Jibril, mereka rilis apa diangkat ini? Yang suka membunuh orang lain. Ini kita lihat mata kailnya sangat kecil, ukuran wader, saudara-saudara. Kejepret aku. Aku bertemu dengan sekelompok orang yang memukuli kepala mereka masing-masing dengan batu besar. Setiap mereka memukuli kepala mereka, maka kepala mereka hancur dan kembali lagi seperti semula. Demikianlah mereka terus memukulinya tanpa berhenti sesaat pun. Aku Nabi sedang bertanya, siapakah mereka wahai Jibril? Jawab Jibril, hey, ya, 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 ya. Kesulitan melepas. Jamaah Jumat Rahimahullah dipegang insangnya. Nah, benar banget tadi terjadi itu. Dalam kisah sedang mi'raj itu banyak pelajaran yang dapat kita ambil daripadanya. Di antaranya sifat utamanya terima waktu dan berbagai gambaran kita bagi para pelakunya ketika di dunia. Mas, kalian selalu bertakwa kepada Allah. Jadi saudara-saudara masih kecil. Sebaik-baik pendorongmu untuk mentaati. Masyarakatnya menjadi tenang, tidak ada gejala apapun. Kita lihat mulai di apa-apa yang kita lakukan, insya Allah kalau kita niat ibadah, kan insya Allah akan bernilai ibadah. Jamaah yang dirahmati Tuhan Yang Maha Ta'ala, sebentar lagi kita akan menuju ke hal yang lebih penting lagi, yaitu kita akan menyongsong bulan suci Ramadan, di mana puasa Ramadan adalah wajib bagi kita, bulan yang penuh berkah, penuh rahmat, penuh ampunan. Marilah kita sombong dengan sukacita, dengan sukaria. Karena apa? Karena kalau kita menyambut Ramadan dengan senang, maka itu adalah bagian di pahala. Dan Allah kita akan berikan pahala. Jamaah yang dirahmati Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan setelah kita bertemu dengan bulan suci Ramadan ini, dan doa kita, semoga kita akan mendapatkan pemimpin yang baik, pemimpin yang jujur, pemimpin yang bisa mengayomi masyarakat, pemimpin yang bisa mencontoh keteladanan daripada Rasulullah SAW, sehingga kondisi bangsa kita, negara kita ini dalam keadaan tenang dan damai. Nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, untuk itu marilah bersama-sama kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita nanti insya Allah bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan sempurna sampai akhir, dan insya Allah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pertemuan kembali dengan bulan Ramadan. Ucul yang akan datang besok. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.